meski tinggal di dalam hutan. Suku Tobelo Dalam bukanlah suku terasing. Lebih tepat jika disebut sebagai komunitas suku asli penghuni rimba Halmahera. Bagi mereka, kehidupan tak bisa dipisahkan dari hutan sebagai istana. Perburuan mencari udang dan sogili telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suku Tobelo Dalam. Kita mau cari protein, sumber protein masyarakat di Tobelo Dalam. Nah, ini jadi memang lokasi perburuannya seperti ini, cukup luas. Macam-macam yang diambil juga dari ikan, apa aja yang ada. Pokoknya yang pasti habitatnya air tawar. Nah, lucu nih alatnya. Ada yang pakai panah, ada juga yang pakai ini bambu diruncingin. Ini yang untuk sogili. Kasih tusuk begitu? Oh, baik. Yuk, kita lihat sama-sama yuk. Kita beruntung apa tidak hari ini. Angkat rame-rame batu. Penasaran dengan keahlian para penjelajah hutan Halmahera? Saya pun mencoba kemampuan saya mencari ini target buruan. Ternyata ya. Dan bukannya jelas, ini malah kayak mata minus. Susah, coba yuk. Bismillah. Kayaknya saya tekniknya salah deh. Nggak jalan nyelup gitu kan ya. Aduh. Susah lah ternyata. Dan lihat, perhatiin, memang cara nyarinya ini kita melawan arus. Udang apa ini bilang di sini? Udang kali. Ya, oke. Di sini bilangnya udang kali, memang ini udang air tawar, tapi lihat deh. Besar. Nah, tadi perhatiin kan, dia memang bersembunyinya di dekat kayu-kayu situ ya. Sah, ya kan? Ini yang tadi saya bilang prestis gitu, walaupun susah nyarinya, tapi begitu lihat, oh ternyata hasil buruannya yang seperti ini. Keren ya? Tadi ini dapat dia di dekat batu-batu? Ya, di pinggir-pinggir. Ini lihat, biasa memang dapat ukuran sogili yang segini. Nah, ini lucu nih ya. Jadi sogili ini sebenarnya ini berlaku untuk semua jenis hewan yang hidup di air kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya memang airnya itu permukaannya jernih, nah lihat dia punya corak itu mirip sekali dengan sekitar. Jadi tidak mungkin dia berwarna mencolok kalau di air terang. Nah, kalau ini dia kan nyaru nih dengan batu-batu nanti atau lumut-lumut di pinggir. Itu sebenarnya teknik pertahanannya dia dari predator. Ini dapat di bawah batu atau? Ya, di bawah batu. Di bawah batu. Iya ya. Pinjam ya. Binangannya. Ayah, di berputar. Lihat warnanya deh. Nah, ini sungai besar. Kalau ada sungai-sungai kecil, GP warna begini juga? Ada yang begini, ada yang hitam. Polos. Rasa sogili ini seperti belut, seperti lele, tapi dia punya teksturnya mirip, tapi ada rasa gurihnya dari dagingnya sendiri. Jadi walaupun bumbu-bumbunya minim, bumbunya cuma pakai rica, garam, sama ada sereh. Tapi kalau overall setelah masuk ke mulut rasanya enak